Jumpa lagi teman-teman. Sekarang kita berada di sirkuit Bekepung Bulat Berawah. Sekarang kita akan mengikuti pelatihan para skom Bekepung hari ini di sirkuit Bulat Berawah. Selamat mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk bantu di subscribe. Ya, ini beberapa sekon-sekon ya, sampai di lokasi untuk segera menurunkan peralatan dan kerbau. Ya, nampak satu pasangan lagi akan dilepaskan dari start pertama. Hari ini kita ada di sirkuit Bekepung Bulat Berawah untuk mengikuti para skom Bekepung latihan di pagi hari ini. Kita tunggu, sementara masih dipersiapkan. Cukup lama juga ini kita menanti. Ya, sudah dilepaskan. Ya, di start pertama kita sekarang melihat satu pasangan lagi yang siap untuk dilepaskan. Mari kita tunggu sebentar. Ya, sudah dilepaskan. Ya, satu pasangan lagi telah dipersiapkan di start pertama, sudah dilepaskan. Di garis start kita melihat ada dua pasangan yang siap-siap untuk dilepaskan. Ini yang pertama, ya, rupanya sudah dilepaskan. Di start pertama kita melihat sekarang ada tiga pasangan yang siap untuk dilepaskan. Ya, kita tunggu. Ya, sudah dilepaskan. Ya, sekarang satu lagi dipersiapkan di start pertama untuk dilepaskan. Kita tunggu sebentar. Ya, sudah dilepaskan. Dikawal dengan satu sepeda motor, cepat sekali melintas di depan kita.
ya di utara tadi yang dilepaskan tadi sedang berada di lintasan utara. Sekarang sudah disiapkan untuk dilepas lagi dari start pertama dan sudah dilepaskan. Di lintasan utara sedang melintas satu pasangan. Semoga kelihatan di kamera ya, karena jaraknya cukup jauh dari kita mengambil gambar. Mari kita lihat satu lagi pasangan di garis start. Nah, sudah dipersiapkan untuk dilepaskan. Kita tunggu sebentar. Ya, sudah dilepaskan. Tampak di setiap ada dua lagi pasangan yang akan siap-siap untuk dilepaskan. Ya, untuk latihan kali ini cukup banyak para peserta sekum-kepung yang melakukan latihan. Nah, mungkin karena menjelang hari raya sebentar lagi, dan kami mengucapkan selamat hari raya Gelungan dan Kuningan kepada para penonton dan subscriber channel ini. Semoga selalu sehat. Oke, nanti kita tunggu dulu sebentar, masih dipersiapkan untuk dilepaskan. Masih perlu konsentrasi. Ya, sudah dilepaskan. Kita lihat penampilan pasangan ini. Satu pasangan lagi siap-siap untuk dilepaskan dari garis start pertama. Perlu konsentrasi dan sinkronisasi agar dapat bergerak dengan baik dan cepat. Ya, sudah terlepas. Ya, satu pasangan lagi telah dilepaskan dari start pertama diiringi satu sepeda motor. Awalannya satu lagi pasangan yang siap dilepaskan dari start pertama. Barangkali inilah pasangan yang terakhir, karena sudah tidak ada lagi persiapan di garis start. Ya, sudah dilepaskan, dikawal satu sepeda motor. Ia tampak di kejauhan, satu pasangan segera akan masuk ke garis finish yang sudah dilepaskan tadi dari start kedua. Sudah sampai di finish.
tampak di utara, satu pasangan telah dilepaskan dari start kedua. Kita tunggu di sini. Ya, satu lagi pasangan di utara sudah dilepaskan di start kedua. Tampak di lintasan utara. Ya, nampak di kejauhan satu pasangan telah siap-siap untuk memasuki finish. Satu lagi pasangan yang sekarang akan memasuki garis finish. Dikawal oleh dua sepeda motor. Ia tampak di lintasan utara sudah dilepaskan satu pasangan dari start yang kedua. Satu pasangan lagi sudah dilepaskan dari start kedua, segera akan memasuki garis finish. Kita tunggu di sini. Di kejauhan sudah tampak satu pasangan lagi akan segera memasuki garis finish. Masih tetap dikawal oleh satu sepeda motor. Nah, lagi tampak di kejauhan satu pasangan lagi yang sudah dilepaskan dari start kedua tadi akan segera memasuki garis finish. Ya, di kejauhan kita sudah melihat satu lagi pasangan yang akan segera masuk ke garis finish. Kita melihat dua pasangan yang akan segera memasuki garis finish. Sekarang kita melihat satu pasangan lagi yang akan segera masuk ke garis finish dikawal satu sepeda motor. Ya,
dia sebuah pasangan lagi sudah akan masuk ke babak finis. Pasang empat buat Alia. Ya, satu pasangan lagi akan segera memasuki garis finish. Di kejauhan, kita melihat satu pasangan lagi yang akan segera masuk ke garis finish. Rupanya ini adalah pasangan yang terakhir akan masuk dari sini, dan latihan kepung hari ini sudah berakhir dengan tibanya pasangan.